Polres Pemalang, Polda Jateng melakukan pemantauan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di Gedung Logistik KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pemantauan ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska Aprilaya berharap proses pelipatan kertas suara dapat berjalan aman dan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Kapolres juga memastikan keamanan proses pelipatan suara dapat terjaga dengan menempatkan personil pengamanan dari Polres Pemalang di gudang logistik KPU. Semua tahapan kita amankan, termasuk hari ini kita ngecek, ini saya ajak semua kasatgas untuk ngecek proses pelipatan suara. Memastikan bahwa prosesnya aman, tempatnya juga aman, dan nanti kita harapkan juga pendistribusinya habis dari sini ke PPK ya, PPK-nya juga aman. Nah, sebelum kami ke sini, kita juga tadi ANEF, selain menempatkan personil pengamanan, Polres Pemalang juga menugaskan Satgas Preventif untuk rutin melakukan patroli dialogis ke pusat keramaian dan kantor penyelenggara pemilu. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jateng, melaporkan untuk Polri TV.